Kita ke informasi berikutnya. Kemarin tanggal 17 September 2016, Palang Merah Indonesia atau PMI merayakan ulang tahunnya yang ke-71 sama dengan Indonesia. Dan selama ini PMI memang sangat identik dengan kegiatan donor darah. Namun keadaan Indonesia yang berada di daerah rawan bencana membuat Palang Merah Indonesia meluncurkan sebuah aplikasi di ponsel pintar bernama Siaga Bencana. Apa saja fitur yang dihadirkan? Berikut laporan koresponden Istiarto Sigit. Salah satu bagian yang terpenting dari aplikasi ini adalah bagian waspada, di mana Anda bisa mendapatkan peringatan jika bencana terjadi. Caranya Anda cukup memasukkan lokasi Anda berada, seperti rumah maupun kantor, lalu nantinya aplikasi ini akan memberikan Anda peringatan jika bencana terjadi. Mulai dari peringatan tsunami, lalu juga banjir, gempa bumi, dan juga angin topan. Untuk gempa bumi, Anda bisa memasukkan besaran skala Richter yang Anda inginkan. Nah, contohnya di aplikasi ini, di mana lokasi saya berada, tidak terdeteksi adanya peringatan tentang bencana. Bagian yang cukup menyenangkan dari aplikasi ini adalah bagian ujilah. Anda diajak seperti bermain sebuah permainan video game, namun isinya adalah informasi tentang peringatan bencana. Jika kita bermain tentang gempa bumi contohnya, Anda akan mendapatkan pertanyaan tentang benar atau salah informasi tentang gempa bumi. Nantinya Anda akan mendapatkan skor atau nilai akhir dari permainan yang Anda mainkan, dan di samping itu Anda juga mendapatkan informasi tentang peringatan bencana gempa bumi. Sayangnya sejak 2 tahun lalu dirilis, baru sedikit masyarakat yang mengunduh aplikasi Siaga Bencana. Di Android saja baru 1.000 orang yang mengunduh dalam kurun waktu 2 tahun. Hal ini disebabkan belum banyak informasi tentang aplikasi ini yang didapatkan oleh masyarakat. Sebenarnya sih pernah dengar, tapi sejauh ini belum melihat aplikasi itu seperti apa, modelnya seperti apa. Saya belum tahu ya aplikasi itu ya, soalnya nggak pernah dengar iklannya atau nggak pernah dengar kabar-kabarnya gitu. Belum pernah aja di TV atau di online juga nggak pernah tahu gitu, nggak pernah lihat pokoknya aplikasi. Aplikasi Siaga Bencana bisa diunduh di ponsel pintar berbasis iOS maupun Android secara gratis. Istiarto Sigit, Jakarta.